ورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه وهذا حديث عظيم جدا في باب الأخوة الإيمانية وأن من علامات صدق هذه الأخوة وصحة قيامها في القلب أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير وذلك أن الإيمان إذا صح في القلب ظهرت علاماته وبدت آثاره فإذا كان يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من الخير فهذا علامة قوة الإيمان في قلبه وقوة معالم أو حقيقة الأخوة الإيمانية في قلبه أما إذا كان يحب لهم الشر ويحسدهم على نعمة الله ويبغض الخير الذي يمن الله سبحانه وتعالى عليهم به ونحو ذلك فهذا كله من علامات ضعف الأخوة ووهائها فيقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي من الخير أي من الخير فالمسلم يحب والمحبة مكانها القلب فيحب لنفسه الخير كما يحبه يحب لإخوانه الخير كما يحبه لنفسه Hadis yang selanjutnya adalah hadis Anas رضي anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi muttafaqun alaih tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya hadis ini, muntafakun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah ta'ala hadis Anas ini adalah hadis yang sangat agung di dalam bab e, mengagung e, menjunjung tinggi kehormatan kaum Muslimin. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara ciri kebenaran ukhuwah atau persaudaraan seseorang ya alamat benarnya ya ukhuwah persaudaraan rasa persaudaraan di dalam diri seorang mukmin ya adalah dia mencintai kebaikan bagi saudaranya ya sebagaimana dia mencintai kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri dan ini menunjukkan tentang benarnya persaudaraan dia benarnya kecintaan dia kepada saudaranya ya yaitu dia mencintai untuk dirinya, untuk saudaranya, kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri, ya. Oleh karena itu, yang namanya iman ini apabila benar di dalam hati, maka ini akan nampak di dalam anggota badan, ya. Apabila dia benar-benar mencintai saudaranya karena iman, ya, maka dan e, mencintai kebaikan untuk saudaranya dan juga membenci kejelekan bagi saudaranya, maka ini menunjukkan kuatnya iman dia. Kuatnya iman di dalam di dalam hatinya. Sebaliknya apabila seseorang sebaliknya yaitu mencintai kejelekan yang menimpa saudaranya atau dia membenci apabila saudaranya mendapatkan kebaikan maka ini menunjukkan doful iman. Ini menunjukkan lemahnya iman di dalam di dalam hatinya, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi tidak beriman. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya berupa kebaikan apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, dan yang dinamakan dengan mahabbah, rasa cinta ini letaknya di dalam di dalam hati.